umpan lagi mas bro, kepiting, pakai umpan kepiting. Mantap, umpan jitu bro, mantap jiwa. Tarikannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mas bro. Hari ini sudah jam 9 pagi ya. Ya. Kita mau nyobain tapi nggak tahu di desa apa, di sungai apa, saya kurang tahu. Nanti saya cari informasi coba di sini. Tadi saya mancing bareng adik saya. Tadi adik saya udah nyobain. Dapatnya apa? Nih bro. Dapatnya kan kayak gini bro. Ada blenter, ini wader, ada melem, nilem, sama ikan cutting. Ini spotnya seperti ini mas bro. Di sini spotnya. Kita nyobain, ternyata ada ikannya, jadi kita akan coba mancing di sini ya mas bro hari ini. Jos. Oke, kita ya, lanjut coba. Ya. Ini umpannya mas bro, kalau mau tahu yang ulet kandang ini, ulet kandang namanya, umpannya itu. Ya mas bro, kita lanjut. Thank you.
Mantap, bro. Mantap, bro. Hilang. Mancing-mancing itu katanya kok banget. Terus ya Mas Bro, tadi di sana udah nggak mau makan, jadi kita pulang. Sekarang kita pindah ke Sungai Pelus atau Kali Pelus, nyari ikan red devil, Mas Bro. Umpannya kita akan coba pakai umpan. Ya orang aku seneng. Umpan lagi, Mas Bro. Kepiting, pakai umpan kepiting. Urip deh. Iya. Iya pak. Tenang awak. Dia pernah channel lah atas yo tadi di yes. Nah seperti itu Mas Bro. Oke, yuk kita coba, mudah-mudahan mau makan. Oke. Set. Strike. Mantap, mantap. Gede. Mantap. Ya kan? Alhamdulillah, strike. Ini baru pertama kali nyoba, Bro, umpan pakai ini. Langsung jitu, Bro. Jitu banget umpannya, Bro. Hasilnya mantap. Merahnya loh. Waduh, Jan. Cantik. Langsung disamber sih, Bro. Iya kan? Buat mau macak kok langsung mantap banget. Ya kan? Kepiting, yahut, crab. Umpan kepiting, Bro. Mantap, Bro. Si sinang kulon parani pain. Ya iya dong. Anggar kue kepiting kan obat terus, Bol. Apa harus cepat mati nih? Kau ini sih ngeten lagi apa tuh? Apa nih loro? Ngerti. Ini metu. Udah kayak nih kok. Di sini angel banget. Wes. Mana angel pol? Mayan. Kau sih sebelum kalau di depan tuh. Perdana bro. Sip, mentah. Mentah nor ya. Op di sini lah. Hah? Iya wis sing kok gampang titik iki. Kita lanjut. Bro, ini lagi kasih umpan lagi. Asa nyandel bae. Wis.
ada satu lagi di situ, bro. Mudah-mudahan mau makan. Kaya, ada keton nang ini sirung. Kang kene kan sebelah kene. Kuwi lho kuwi nang isore persis. Nah. Ini mrebu itu. Amal sing ditunggu-tunggu. Ya wis. Mana, Pak? Emang tiga wajar apa ya? Ini sindrom ya, tapi Bu Yuyu ini Bu Iwake. Eh, sini kono? Dimakan, bro. Dimakan? Duh. Salah. Urung kue loh. Dimakan, bro, dibawa, bro. Oke mas bro, sekarang kita gantian. Berhubung tadi saya yang dimakan mata pancingnya, gak kena, jadi kakak saya yang ini. Coba mau ngetes pakai umpan kepiting, anakan kepiting, buat pancing Red Devil. Tarik ngelor sidik. Oh sit, pangan lagi dipangan. Ngong, bang, ngong. Ngenteni suwe. Lagi dimakan, bro. Weh, start, bro. Anjir. Tadi yang gue kena, bro. Yang gue kena sama kakak gue, bro. Anjir, yalan. Apas bener gue dah. Tadi makan punya gue, bro. Cuma terlalu cepet sama gue. Aduh, sialan. Mantap. Umpan jitu, bro. Mantap jiwa. Tarikannya luar biasa. Anjir, dapat wow. Lagi. Sialan. Wah, mantep. Babun, bro. Aduh. Merah banget, bro. Babun, bro. Cantik. Aduh. Cantiknya. Cantik banget ya. Oke, mana ini besi nang lambe? Hah? Besi nang lambe. Nanti. Lagi. Nih. Autofocus. Ntar lu. Wah, lambene kandel banget. Bibirnya tebel. Ndi? Kae, mburimu. Mayan, 2 ekor. Merah banget ya. Diket bae, ngejol gue nu loro sih. Jirit napang lah. Carang. Ini kalau sungai kecil kayak gini banyak banget di sini, bro, Red Devil. Sungai Plus. Dia itu hama, jadi kalau musim kayak gini kan nilem kan mijah, berkembang biak, nilem, brek. Terus wader di sini juga ada. Tuh anakannya dimakanin sama dia. Dia itu jadi hama kalau di sini. Makanya kita pancingin. Terus ikan ini juga susah. Enggak semua orang itu tahu cara mancing sama umpannya. Jadi ini bisa buat berbagi teman-teman. Gerombolan ini bakal buat. Ndi? Gerombolan. Kuwi nang ngarepmu. Oh, yo kok. Wah, banyak banget gerombolan, Brek, bro. 3 jarian lebih. Nggak tahu ikan dari mana ini, mungkin penghuni dasar-dasar sini sih. Masalahnya bagian sini sampai hampir 3 meteran ke daratan itu apa sih, rongga berongga gitu, jadi kayak lampeng. Kalau orang-orang sini ngatainnya itu lampeng, jadi isinya itu ikan-ikan, segala jenis ikan, termasuk ini Red Devil juga banyak di sini, bro. Musit, mandek gue mandek, mandek sit mandek. Iwa kau raketan lo. Ikannya nggak kelihatan, bro. Yuk, kita pindah, bro. Ada satu lagi tuh, tapi di seberang dia tuh.
ya kan gede tuh. Wih, nyaut apa gol? Kayak ketai gencet kayak temenan. Tapi posisinya kita lagi di seberang. Nanti kita coba balik lagi ke sana. Tadi udah kena satu di sana. Dia muncul lagi yang satu itu, mungkin itu pasangannya. Nanti kita samperin. Oke Mas Bro, karena berhubung hari sudah siang dan kami pun udah lapar, jadi kita putuskan untuk akhiri petualang mancing hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan pada video saya. Jangan lupa di subscribe Mas Bro channel petualang mancing biar nggak ketinggalan video-video terbarunya dan informasi seputar mancing Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania, mantul Mas Bro.